jatuh ke Thailand, udah mau sampai. Thailand. Karo golek apa? Lombok. Brambang. Brambang. Ya. Pulang. Gak usah wis. Ini cabe. Iki 300, Pak. Semene iki. Iya. Barak. Cabe beku. Yang gede berapa? 500. Mahal. Sing seger, Pak, bekune. Sama aja sih. Bisa, oke. Sabai udah dapat. Itu ada serai. Mahal. Ini pisang. Kacang polong. Terus ini jagung. Ini ada bawang merah. Bawang merah ada. Tuh. Pak, daun jeruk, Pak. Daun jeruk. Uset, daun jeruk mahal banget, 250. Gila. 30.000 daun jeruk doang. Pak, kecap mana, Pak? Tira. Ah, ada kecap nih. 250 kecap manis sweet soy sauce. Jarang-jarang di sini ada kecap manis. Di Jepang enggak ada. Di toko Thailand adanya. Masako bukan ini ya. Pak, iki Masako tuh, Pak. Iya. Jarene Masako mentek. Kayak rasem tapi. Ini cabe juga, tapi cabe kering. Daripada beli cabe kering, mending cabe yang tadi. Apa, Pak? Kelapa iki. Kelapa. Iya. Bukannya tepung roti. Kelapa. Tepung roti. Kelapa itu di pengen ini pasar. Kelapa parut. Tepung kokonat. Roti, Pak. Koko. Natsu. Oh iya, koko natsu. Iki apa namanya? Kelapa. Enak iki ya. Kelapa serut. Nggo gawe iki. Ini apa? Sirup. Marjan. Ya. Di Thailand ada marjan juga. Udah, Pak, ternyata kecil ya. Hah? Apa namanya sirup itu? Kacang kedelai. Hijau iki. Mahal. Yes, yang penting cabai udah dapet sama bawang merah. Ra. Cumi kering mah ngapain, mending cumi yang basah. Oh, mie. Keren cumi. Indomie Vietnam. Mang Sing Chong. Indomie Vietnam. Emang rasanya kayak gimana? Yes, Pak. Kuih dok. Cuman segini doang, kecil banget tuh berarti. How ini mie sedap ini kayaknya, bukan Indomie ini. Mie sepura.
udah cuman ada itu. Eh, daun pisang, ada daun pisang. Terlihat daun pisang harganya berapa? Edeh, gila, daun pisang 500 yen. Karena 2000, Pak. 500 yen berarti berapa, Pak? Ya, sekitar 70.000. 500. 70.000 daun pisang segini 70.000, gila. 2.000. Ini kelapa. Pak, daun pisang berapa harganya? 2.000. Sana 2.000 di Indonesia, di sini jadi 70.000. Wes. Bisa kemas apa? Ini cuma babi. Duh. Sapi, Pak. Babi. Sapi. Babi. Bakso mah kebanyakan ini campuran babi. Kalau Thailand mah nggak tahu deh. 100 ribuan ya, 1.000 yen, 110, 120an, 130 berarti ya. BP ya? Bukan. Ayam apa ini? Ayam kalkun. Ini mah bebek. Ya bebek. Bebek ini mah. Aku mau bebek mulut ayam. Lihat, lihat tuh. Congore iki. Iya, makan aku mau bebek. 1.700 200.000. Bebek tuh bikin wis. Udah, ayo. Ini ada ikan, nggak tahu ikan apa ini, ikan gabus kali. Ada aliwang. Toko Thailand. Wes, Pak. Habis berapa belanja? 200.000. 1.700. Sebelahnya ada taman toko Thailandnya. Rumah nih jadiin toko. Es uniku supa. Yo, waktunya balik. Balik kampung. Balik kampung Kak Pato. Ya, Pak. Yo. Wes sayang hari ini. Udah sakuranya capek. Sakuranya ini sakuranya belum ada yang mekar. Ada tapi udah banyak daunnya, mengecewakan sekali. Ada yang udah mekar tapi daunnya udah banyak. Mengecewakan, jadi enggak terlalu bagus. Tapi di sini banyak kuncup. Banyak apa? Kuncup. Kuncup. Iya. Oh iya, banyak kuncup. Bentar lagi kayaknya. Bentar lagi waktunya ohanami. Menikmati bunga sakura. Berarti pertengahan bulan kemungkinan kayaknya April, pertengahan April apa akhir Maret, Pak? Pertengahan April kayaknya, Pak. Iya, soalnya lagi kuncup ya, masih kuncup, kuncup kecil-kecil kayak gitu. Apalagi kuncupnya ini berjalan. Balik kita ke stasiun. Wah, ada motor keren, Bro. Kawasaki, benar sih, Pak. Kawasaki Piro 500. Aremnya sih. Itu 500 aremnya roto melang melangkung. Yuh. Kok iso ngene? Hmm?
bisa nyumi lho pak. Iya iya ala kok kayak ngene ge mau. Oh iya ya lupa. Kayak ngene jane. Lupa. Oh, ada cewek cantik enggak mau dikasih. Oh, sayang. Nah, yo. Ke stasiun. Tuh kita ke stasiun. Kita dari stasiun Shonandai mau balik pulang. Ana oh, no, emang ning pic kamera. Sing wajar. Ana ono selipan kartunya lho. Kan enak sih yang rong Jepang kan. Kira pentak tetap. Dik. Tapi kadang nganggo apa? Iki dompet. Ora iso kadang. Gara-gara ketebelan. Kan ono-ono kabar itu. Heeh. Yakin rasa dingin banget. Bikin hujan kayak ini susah aja. Apa yo? Ya wes berdoa wae nek udan. Cari kayak mau pengen pas lagi jalan udan.